Pemerintah Kota Bandung ngahangkeutkeun prak-prakan ngalakonan program Kang Pisman. Eta program teh mangrupa salah sahiji tarekah pikeun ngarobah kabiasaan, turta laku lampah masyarakat Kota Bandung lebah ngokolakeun runtah anu hade. Program Kang Pisman atau Pisahkan Manfaatkan dilakonan di Gor Spot Arca Manik Kota Bandung sawatara poe katompernakeun. Eta kegiatan teh diluuhan ku Wali Kota Bandung Oded M. Daniel turta sajumlahing wawakil kecamatan di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nandeskeun pemerintah Kota Bandung bakal mayeng ngahangkeutkeun eta program Kang Pisman tepi ka Kota Bandung jadi kota anu bersih tina runta. Program Kang Pisman di Kota Bandung yang merupakan program unggulan Oded M. Daniel. Hari ini di akhir tahun 2019 ini kita menyelenggarakan festival Kang Pisman ya untuk seluruh wilayah Kota Bandung. Alhamdulillah saya waktu melihat bahwa ternyata Kang Pisman ini ya, baik respon positif dari Kota Bandung ya, semua stakeholder Kota Bandung yang sangat luar biasa ini, dan juga alhamdulillah sudah mendapatkan perhatian dari positif ya, bukan hanya di Kota Bandung tapi di mancanegara. Jadi kemarin pernah ya pengadaan di Penang ya, alhamdulillah ketika saya berada di sana mereka sangat luar biasa memberikan apa namanya dengan positif ya, dan ini saya berharap mudah-mudahan ketika kita sudah mendapatkan positif dari luar ya, nah ini saya berharap implementasi kita lebih kuat. Ini merupakan sebuah amanat ya, ini kepercayaan kepada masyarakat ya, luar Bandung untuk Kota Bandung. Wali Kota Bandung ngeceskeun, Kang Pisman mangrupa program jangka panjang anu udaganana pikeun ngarobah budaya masyarakat jadi leuwih wijak, nyaeta gaya hirup anu terea teuing mucunghulkeun runta, kukituna bisa ngajadikeun Kota Bandung salaku Zero Waste City. Mangpirang tareka edukasi dilakonan ngaliwatan sajumlah yang ketak kawas dina media sosial, maskot, infografis, tepi ka lagu. Dipiharep masyarakat bisa narima kana konsep Kang Pisman secara gampang. Disagiringan eta, pemerintah Kota Bandung ngalengkepan fasilitas infrastruktur kawas tempat runtah, instrumen pamilahan runtah tepi ka nyiagakeun petugas. Gustin Gumilar, Bandung TV.